Serap, serap, serap di luar, serap. Good morning, my YouTube family. Apa kabar? How are you? Ini saya bawa kantong plastik karena mau, bukan plastik sih, tas. Tas ini ya yang bisa dilipat. Saya mau ke pasar. ¿Qué más tiene, papá? Ya está. ¿Quiere el papel o no, acá? ¿Qué? Sudah jam 12, biasanya kalau jam 12 itu orang-orang sudah mulai berkurang di pasar. Jadi aku lebih baik jam segini ke pasar daripada pagi-pagi atau setengah setengah pagi. Jadi kita ke pasar aja yuk, kita lihat apa yang ada di pasar. Serap di luar, jadi aku pakai ini ya, panas sangat di luar. Ya ampun, langsung ngeheap begitu kalau keluar dari. Ini jam 12 ya, teng. Langsung nggak ya, bro, gitu panasnya. Tadi aku mandi ya, nanti pulang dari pasar mandi lagi. Aku sudah dari toko ini, habis beli parfum kecil untuk dibawa di dalam tas. Karena kalau yang parfum aku yang kecil, yang beli di Paris itu sayang untuk dipakai sehari-hari. Jadi aku beli yang kecil lagi di sini. Murah aja, nanti aku kasih tahu ya di rumah ya, karena tadi di tokonya nggak boleh di video katanya. Jadi aku tadi ke toko parfum itu lagi ada promosi obat kumur, jadi aku beli obat kumur. Terus sekarang kita ke pasar tradisional di Girona, pasti akan bau ikan, jadi aku masuk dulu ke situ, semprot-semprot, pakai numpang nyemprot minyak wangi, jadi aku wangi nanti ya. Badan tuh jadi wangi, ini enak banget. Ini murah aja untuk dibawa jalan-jalan atau dibawa kemana parfum ini. Nggak tahu merek apa, yang jelas aku suka wanginya. Aku nanti lihat lagi mereknya apa. Sekarang kita ke pasar yuk. Aku lewat sini karena lebih adem jalanannya daripada lewat sana, banyak mobil terus banyak orang lewat, jadi aku lewat sini. Itu dia jalanannya sepi, nggak begitu banyak orang. Ini hotel di Girona ya, hotel Carlemani. Jadi kakiku udah alhamdulillah udah nggak sakit ya, maksudnya udah nggak kayak agak ngilu-ngilu sedikit, udah nggak ada sama sekali, sudah hilang. Jadi aku jalan kemarin ke park sama tetanggaku. Aku lihat dia, aku main sama mereka di park. Kakiku aku bawa jalan sebentar. Ini ada toko parfum lagi. Terus apa namanya, di park kemarin aku jalan kaki juga. Terus lumayan lah, mungkin berapa ratus, hampir 1 kilo, mungkin lebih 1 kilometer ya. Jadi karena ini alhamdulillah udah nggak terasa apa-apa. Duh, adem. Aku lewat sini karena adem nih. Kalau lewat jalan satu laginya itu panas karena mataharinya nyorot. Sekarang aku mau lewat sini aja deh. Ya benar, lewat sini. Aku nggak ngopi karena aku sudah ngopi, ini sudah jam 12. Terus nanti sore juga aku mau jalan sama suamiku. Dia mau nyari sesuatu juga, habis makan, tapi nanti ya. Ya aku gabungin videonya. Udah mau nyampe guys, ke pasar guys. Jadi dari rumah tuh cuman ya mungkin 400 meter lah jaraknya. Ini dia pasarnya, pasar aku. Pasarnya bersih, dalamnya juga bersih. Ya aku mau beli, mau nyari ikan ya. Kita lihat ikan apa yang ada. Jadi sebelum masuk itu dikasih ini dulu ya, aman, dentrar. Ini pakai bahasa Katalan. Ini masuk, aku mau langsung lewat ke sini, langsung ke toko ikan.
Ikan. Ini kan langgananku yang ini. Este cómo se llama? Ah, esta es muy buena. Quiere esta pequeña de la línea. ¿Cómo se llama este? Sepia, ¿este también? Sí, este sí. Pero esta viene limpia y esta no. No, yo quiero solamente ese. ¿Cuatro o tres? Cuatro, por favor. ¿Tres o cuatro? Cuatro. ¿Quién más quiere, papá? Ya está. ¿Quiere el papel o no? Beli boquerón buat suamiku. Boquerón itu ini ya, tuh yang di situ tuh. Namanya boquerón. Ini toko tempat semua olive. Kalau mau beli satu bungkus mungkin lebih murah ini, 12 euro satu bungkus. Aku mau sandia, aku mau semangka. Makanya bagus. Fruta. Karena aku mau keluar guys, mau beli buah di luar. Kalau di luar itu lebih murah, tapi harus tahu di mana tempat buah dan sayur yang bisa dipercaya. Coba aku mau tanya ke sini, ada melon nggak? Melon. Pastek atau enggak. Sudah selesai belanjanya. Lihat guys, buah semangka berat banget. Ini biasanya beli di sini. Ada juga semangka di situ. Kapan-kapan aku coba. Cerah banget guys, panas. Kita pulang. Tapi sebelum pulang aku mau beli roti dulu, karena harus makan pakai roti sih bapak. Ih, panasnya nyelengit. Lihat langit cerah, kayaknya nanti bisa lihat sunset nih. Karena orang Spanyol makannya telat, hari ini aku mau ngajakin emakku makan di rumah, karena terakhir kali makan sama-sama itu hari apa ya, yang di restoran itu kalau mau hari minggu. Jadi tuh ada ini lawanku, tentenganku berat. Kita masaknya simpel aja, ala planca, mungkin pakai salad atau pakai french fries gitu. Aduh, ini enak makan es krim, enak nih. Aduh, ini kalau nggak inget diet, aku mau beli roti karena tempat roti langgananku dulu ya. Ini ada H&M. Kalau mau ke pasar tuh lewatnya situ. Ini kayaknya kalau minum. Ini ada tools. Aku lewat sini lagi karena adem mataharinya. Mataharinya kehalang sama gedung. Ini tasnya bagus, merah plastik. Kacamata, ada kacamata furla. Ini Bershka. Ini Bershka. Aku mau ke toko roti. Bershka ini toko untuk ABG ya. Kalau yang punya anak, aku mau beli roti. Bukan Mercedes lewat. Ada Mercedes. Coba ditabrak sama Mercedes. Kita tuh nggak krem. Kita tuh.
Itu sih. Nggak jadi beli Mercedes. Masa ditabrak Mercedes? Aku mau masuk dulu ya, ada orang apa enggak? Ya, keduluan orang. Ya, ngantri deh. Harusnya dia nggak boleh masuk itu. Per satu orang, satu orang. Ah, ini toko bunga di sebelahnya. Ini toko bunga. Si bapak itu harusnya ngantri di luar dulu, Pak. Bolehnya satu per satu. Dua orang deh. Sudah sampai rumah. Lihat belanjaannya, tentengannya. Selalu bawa baget. Baget. Aduh, gaya berat. Yang berat apa coba? Semangka. Duh. Nanti ini ikannya tumpah. Ini ikan. Enggak. Tidak. Bukan. Ini apa isinya? Ah, ini itu apa namanya? Yang parfum. Ini semangka ku. Ini tomat si emak. Tadi emak minta dibeliin tomat katanya. Suamiku udah berhenti makan tomat karena dia ada mengandung apa gitu di hasil darahnya yang ternyata dari tomat, asid urik atau apa. Nanti aku tanyain lagi. Ini semangkanya tidak berbiji. Tadi murah ya, ini sama ini cuma 3 euro setengah. Tomat 2 sama semangka 1, enggak sampai semangka setengah maksudnya. Enggak sampai 50.000 sih, 50.000-an. 35 euro itu 3 euro setengah itu 350.000 kira-kira. Terus ini tadi, ini berapa ya tadi? Lupa aku bayarinnya berapa tadi? 4 euro apa ya? Pokoknya segitu deh. Satu dusnya kan 12 euro. Jadi ini kan mungkin cuma 100-200 graman itu ya. Mungkin kira-kira sekitar antara 3 euroan, 3 euro lebih. Terus ini ikan yang aku beli tadi, sepia. Sepia itu apa ya? Cumi ya. Sepia itu cumi. Kalamar. Ini sekilonya 12 euro. Ini aku beli 4 biji. Nanti mau ala plancha, mau dimakan ala plancha. Sama baget, tentu saja baget. Ini aku beli ini. Tadi di toko parfum itu, karena aku nggak boleh nggak vlog di dalam, jadi aku ini dia guys parfum yang aku beli. Loewe, mana mereknya? Loewe Aura. Wanginya enak buat sehari-hari kalau ke pasar. Jadi sama buat ketek biar nggak bau ketek karena musim panas harudang. Jadi ketek harus dijaga supaya tidak bau, supaya orang gak kelengar nyium ketek kita. Ini tiganya, ini cuma 12 euro ya tadi. Kecil banget, kita buka. Jadi total belanjaanku itu sekitar 38 euro ya. Perkiraan aku 20 euro, 25 gitu, ternyata lebih dari perkiraan karena tadi gak niat beli apa namanya parfum, jadi beli parfum. Gak niat beli Listerine, jadi beli Listerine. Tadinya mau ke pasar aja beli ikan. Kalau cuma untuk ikan aja aku cuma habis 330.000 ya tadi ya. 360 atau 330, 340.000. Ini karena aku matanya pecicilan, jadi aku tadi menghabiskan sekitar 660.000 atau sekitar 38 euro. Ini di luar belanja mingguan ya. Kalau ini dia parfumnya. Buat dimasukin di tas ya. Jadi kalau jalan-jalan tinggal masukin di tas. Wanginya enak banget. Coba. Hmm.
aku suka banget wanginya. Daripada pakai yang bakara, sayang kalau bakara dipakainya. Bukan apa-apa, karena belinya kan di Paris jauh, jadi kalau misalnya habis aku nanti susah belinya. Jadi aku di sini pakai ini aja. Loewe. Ini mau aku tata bokeronesnya. Aku mau taruh di mangkuk supaya lebih cantik ya. Yang tadi aku beli itu ya.